Soima diracuni Ivan Gunawan. Tak tahan dengan sang sahabat, Soima pun mengalah untuk melakukan operasi pada bagian kantong matanya. Igun salah satu yang benar-benar meracuni saya. Karena dari dulu banyak yang meracuni, cuman aku belum tertarik. Karena ya karena masih pede, sampai sekarang pun sebenarnya juga masih pede. Tapi karena durasi ketemu sama Igun sering dan telingaku hampir rusak. Jadi ya wes lah. Hanya karena ingin melihat Soima tampil cantik, Ivan Gunawan diakui begitu cerewet selama kebersamaan mereka. Ya banyak yang suka, cuman kadang ada beberapa yang, "Mae kok hari ini apa kantungnya kelihatan banget?" Atau "Mae hari ini anu kelihatan gemuk bajunya pakai ini." Ada yang begitu. Nah, makanya banyak orang yang nyaranin ini kantung mata. Nah, ini beberapa hari lagi kantung mata ini aku mau operasi. Iya, biar kenapa? Ya biar cantik. Tapi sebenarnya aku sih nggak kepengen. Cuman Igun itu orang yang paling cerewet. Kritis ya. Iya, orang yang paling sebel kalau apa ya melihat teman-temannya itu nggak kelihatan cantik gitu loh dia. Dan sebenarnya dari dulu tuh banyak yang menyarankan untuk aku harus ambil kantung mata ini. Cuman dari dulu nggak aku gubris karena selama ini alhamdulillah aku pede dengan apa yang aku punya sekarang. Tapi tiap hari jajan sama Igun, tiap hari digituin. Ya wes lah, akhirnya Igun berhasil membujuk saya untuk mengambil kantung mata, dan hari Senin insya Allah saya mau operasi kantung mata biar banyak orang yang senang melihat kecantikan. Saksikan kisah hidup saya di My Life, My Story hanya di cumicumi.com.